你们好，今天我们学习第17课，题目是去动物园。hari ini kita akan belajar bab 17 dengan tema 去动物园，pergi ke kebun binatang. Pertama, kita akan membahas 生词. Ada 天气, cuaca. 天气, cuaca. 今天天气很好. Cuaca hari ini sangat bagus. Jadi harinya dulu, jangan lupa penanda waktu diletakkan di depan. 今天 penanda waktu. 今天天气很好, gitu. Jadi bukan 天气, 今天, tetapi 今天天气, gitu. Yang kedua ada 出, chu keluar, chu keluar. Woman chu chu war pa, woman chu chu war pa. Kita pergi main keluar gitu, atau kita pergi main di luar. Lalu ada hua, hua mendayung, hua mendayung. Pasangannya chuan perahu, jadi mendayung perahu, chuan perahu. 昨天我们在公园船船划划船, maaf. 昨天我们在公园划划船. Kemarin di taman kami mendayung perahu gitu. 划船, Berikutnya ada ji. Ji itu mengendarai. Ji mengendarai. Di sini ada 自行车, 自行车, sepeda. 自行车, sepeda. 我哥哥不会骑自行车. Kakakku tidak bisa mengendarai sepeda, gitu. Jadi, kita kemarin sudah belajar 坐, mengendarai kendaraan, gitu kan. 开车, menyetir kendaraan sendiri, gitu. Menyetir mobil, seperti itu ya. Sekarang ada ji. Ji itu digunakan kalau ketika kita mengendarai, posisinya itu kita apa ya? Mengkangkang. Apa bahasa Indonesianya seperti itu? Jadi kayak contohnya ini ada ji ma, ji ma naik kuda, ji zhe xing che naik sepeda, ji moto che naik motor. Nah, modelnya seperti ini. Jadi yang kita dudukinya seperti ini, itu memakainya ji, gitu ya. Lalu, berikutnya, ada a, a. Ini ekspresi yang diletakkan di akhir kalimat. Contohnya, bisa dilihat di sini. Shia. 对呀, singa. Jadi, shua, shua, ya. 对呀, benar. Singa, boleh. Ada A-nya di belakangnya. Boleh pakai A ini bisa. Cuman shua saja. Atau shua. Sama saja artinya tidak merubah arti yang di depannya. Gitu. Jadi, bisa dipakai, bisa tidak. Berikutnya ada hai shi. Hai shi. Atau digunakan untuk memberikan pilihan antara dua hal, yaitu contoh di sini, ni si huan ko hai shi mao, ni si huan ko hai shi mao. Kamu suka anjing atau kucing? Ko, ko anjing atau kucing mao. Ni si huan ko hai shi mao. Kamu suka anjing atau kucing? Ni si huan kafe hai shi cha. Kamu suka kopi atau teh? Seperti itu ya, hai shi. Berikutnya ada ken dengan. Ken dengan. Ming tian wo gen ni yi qi qu war. Ming tian wo gen ni yi qi qu war. Besok aku dan kamu, aku denganmu, pergi sama-sama untuk bermain. Wo gen ni, ni ken ta. Lao shi gen wo, seperti itu, ken dengan.
Ini sudah pernah dibahas di bab sebelumnya. Shang, bawah. Xia, atas. Lalu ada Tong Wu Yuan. Tong Wu Yuan itu kebun binatang. Tong Wu Yuan, kebun binatang. Xing Qi Tian, Wo Qu Tong Wu Yuan. Xing Qi Tian, Wo Qu Tong Wu Yuan. Hari Minggu, saya pergi ke kebun binatang. Xiong Mao, Xiong Mao itu panda. Xiong Mao panda. Berikutnya ada Qunian. Qunian tahun lalu. Qunian tahun lalu. Qunian, woman Qu Chungkuo kan Xiong Mao. Qunian, woman Qu Chungkuo kan Xiong Mao. Tahun lalu, kami pergi ke Chungkuo, China. Kan Xiong Mao melihat panda. Xue belajar, wo ge ge zai Beijing xue xi hanyu. Kakakku belajar bahasa Mandarin di Beijing. Jangan lupa, zai diletakkan di setelah subjek ya. Pokoknya keterangan tempat dalam bahasa Mandarin diletakkan setelahnya subjek. Lalu ada Cicang, bandara. Cicang, bandara. Jie, menjemput. Jie, menjemput. Wo qu Cicang jie wo baba. Wo qu Cicang jie wo baba. Aku pergi ke bandara Cicang, bandara. Jie, menjemput ayahku. Berikutnya ada Kao shi. Kau shi, ujian. Mingtian, wo yo kau shi. Besok, aku ada ujian. Mingtian, wo yo kau shi. Besok, aku ada ujian. Titie, titie. Kalau di Indonesia, sepertinya belum ada ya, setahu saya. Jadi, titie itu kereta bawah tanah. Wo zuo titie qu shang ban. Wo zuo titie qu shang ban. Aku naik kereta bawah tanah untuk pergi bekerja. Atau aku pergi bekerja dengan kereta bawah tanah. Gitu. Tidia, kereta bawah tanah. Lalu ada tiao. Tiao itu satuan benda yang panjang dan tipis. Contoh di sini ada i tiao lu. Jalan. I tiao lu, jalan. I tiao shi. Ini ular, shi itu ular. Berikutnya ada cue, paling. Cue itu paling. Wo cue si huan kan jing qu. Wo cue si huan kan jing qu. Aku paling suka melihat atau menonton jing qu, opera Beijing. Cue, paling. Berikutnya kita akan membahas hui hua dari bab 17. Hui hua, dialog. Perhatikan cara loso baca, lalu kalian tirukan masing-masing di rumah ya. Di sini tokohnya ada Chang Ling dan He Zi. Zhe liang tian, tian qi hen hao. Wo men zhu qu wan wan ba. Qu na wan hao ne? 去北海公园看看花滑滑船多好啊上星期我去过了去别的地方吧去动物园怎么样行还可以看看熊猫呢我们怎么去骑自行车去吧 Ya, kita ulangi sekali lagi sambil diartikan satu-satu ya. Zhe liang tian, tian qi hen hao. Zhe liang tian, dua hari belakangan ini. Tian qi hen hao. Cuaca sangat bagus. Wo men chu qu wan wan ba. Ayo kita pergi untuk bermain di luar. Qu na wan hao na? Sebaiknya bermain di mana gitu.
去北海公园 pergi ke Taman Beihai, 看看花 melihat bunga, 划划船 naik perahu, mendayung perahu, 多好啊。上星期我去过了 minggu kemarin, 去过了 saya sudah pergi.去别的地方吧 pergi ke tempat lain saja 别的 yang lain 地方 tempat pergi ke tempat lain saja 去动物园怎么样 kalau pergi ke kebun binatang bagaimana 行 boleh 还可以看看熊猫呢 juga apa masih bisa melihat boleh juga melihat 熊猫 panda我们怎么去 bagaimana cara kita pergi atau bisa juga kita pergi naik apa gitu kan 骑自行车去吧 kita bisa pergi naik sepeda 接下来 dialog yang kedua ada He Zi dan Liu Jing 你认识李成日吗？当然认识。去年他在这儿学过汉语。你知道吗？明天他来北京。不知道，他上午到还是下午到？下午两点，我去机场接他。明天下午没有课。我跟你一起去。好的。什么时候去？一点吧。Hey, kita ulangi sambil dibahas satu-satu ya. 你认识李成日吗？ Apakah kamu mengenal Li Chengri? 当然认识， tentu saja kenal. 去年他在这儿学过汉语。去年 tahun lalu,dia pernah belajar bahasa Mandarin di sini. Ya kan? Cai Cher di sini. Sui Kuo pernah belajar Hanyu bahasa Mandarin. Tahun lalu dia pernah, ya kan? Pernah belajar bahasa Mandarin di sini. Ni Che Tao Ma? Kamu tahu nggak? Ming Tian Ta Lai Beijing. Besok dia datang ke Beijing.不知道，那他你的道，他上午到还是下午到 ？Dia sampainya pagi atau siang？ 下午两点 ，siang jam dua。我去机场接他 ，aku pergi ke bandara untuk menjemputnya。明天下午没有课，我跟你一起去。Besok siang nggak ada kelas gitu kan？ 我跟你没有课，没有课都 tidak ada kelas， 课 kelas。我跟你一起去。Aku pergi menjemputnya， aku pergi denganmu gitu kan？ Maksudnya aku pergi denganmu menjemputnya gitu kan？ Halte， oke， 什么时候去？Kapan perginya? Itian pa. Itian jam 1 siang. Sampai di sini untuk penjelasan dari bab 17, silakan dipelajari sebelum pertemuan besok ya. Niman, caijian.